aku tak faham lah. Kenapa kau mati-mati nak interview dia? Banyak lagi usahawan lain yang lebih menarik untuk kita interview. What makes him so special to you? Eh Daniel, aku bayar kau untuk ambil video, bukan untuk tanya banyak soalan. But since we got time, I will let you in on a secret. Business import-export Cik Zakri ada kena-mengena dengan sindiket haram. Aku nak interview about these allegations. I want to know the truth. Kau biar betul. Kau ada bukti tak? Of course I have proof. I hear it from a credible source. Well, sometimes people don't want to know the truth. Kita hidup zaman social media sekarang. Kita tak ada masa nak tahu the whole truth ni. That's exactly my point. Zaman sekarang, orang percaya dengan apa yang orang post. Dan mereka pun tak kisah apa yang fitnah dan apa yang benar. And that's why... Eh, he's here already. Forget about it. Cik Zakri, boleh kasih saya satu minit tak? Wanita siapa eh? Saya Fitri dari Web Channel News. Saya nak interview Cik Zakri, boleh tak? Interview pasal apa? Betul tak, sesetengah pihak yang menyatakan bahawa bisnes import-export Cik Zakri ada kena-mengena dengan sindiket haram di luar negeri? Loh, aku tak tahu dari mana kau tahu semua ini. But, I'm warning. Sekali lagi kau tanya benda ni, aku suruh. Pa, betul ke apa orang cakap tadi? Yang papa ada kontak dengan sindiket haram luar negeri. Boy, dalam hidup kita ni, kita buat baik ke, kita buat jahat ke, orang akan tetap cakap pasal kita. Jangan pedulikan itu semua. I will do anything for you. Anything. Kalau anything, besok papa dengan boy makan malam sama-sama. Boleh? Besok malam. Besok malam sebenarnya bukan papa tak nak. Papa sebenarnya papa ada business. Papa ada kerja. Tak apa. Boy dah biasa. Sejak mama meninggal, boy dah lama tahan perangai papa ni tau. Tak apa lah. Kau dah beli apa yang aku nak? Dah. Ni dia. Kang, kenapa saya selalu nampak abang tidur sini? Abang tak ada rumah ke? Yang kau kelipu kenapa? Yang kau pula, kenapa suka jalan kat sini? Dah abang terbiat? Aku tengok ni. Tak ada apa-apa. Cuma saya rasa abang dengan saya macam sama gitu. Apa kau cakap ni? Kau ingat aku macam kau eh? Aku tak cacat dah. Bukan itu maksud saya. Saya tahu abang tak cacat. Kalau cacat, takkan abang selamatkan saya dulu? Nikmat, kau dengar sini ya. Semua orang dalam dunia ni ada kelemahan, ada kekurangan.
dan ramai yang sihat, tapi lebih kurang upaya dari kau. Ada juga yang cacat otak. Atap saya kau tengoklah dalam Facebook. Ramai yang kurang siuman kat dalam sana. The point is, you have to believe in yourself. Not what society or other people think about you. Selagi boleh bergerak, selagi boleh fikir, buat apa yang termampu. Belajar apa yang perlu untuk majukan diri. Stop feeling sorry for yourself. Nobody cares. Saya harap satu hari saya jadi hero macam abang. Hero. Be your own hero. Jangan mengharapkan orang lain. Nanti diri sendiri kecewa. Faham? Hey, nak pergi mana? Boleh kita ikut? Korang dalam hidup apa? Oh, jual mahal eh. Macam, korang dah dapat si pembelot tu. Bagus. Korang buat apa yang patut. Aku nak pergi ofis, nak habiskan kerja aku sikit. Bila aku sampai nanti, aku akan habiskan kerja korang. Dalam bisnes, ini lumrah. Pasti ada duri dalam daging, gunting dalam lipatan, musuh dalam senyum. Dah, cukup. Tapi kau fikir kau pandai. Kau fikir kau boleh selamat. Remember this. When you play with fire, be prepared to get burned.